Suasana kericuhan di depan akses masuk Gelora Bung Tomo GBT berubah menjadi kacau saat pertandingan sengit antara Persebaya dan Persija. Namun, dalam kericuhan itu, ada seorang pahlawan yang melangkah maju untuk melindungi seorang anak dari serangan yang tak terduga. Pahlawan kericuhan tersebut adalah Bribtu Andik, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya. Dengan keberanian yang luar biasa, Bribtu Andik berdiri tegak di depan anak keluarga bonek, siap menghadapi segala bahaya yang mengancam dari kericuhan. Di sampingnya, Bribka Rudik juga siap sedia untuk segera mengamankan anak itu ke area yang lebih aman, menjauhkannya dari kemungkinan lemparan berikutnya. Kericuhan ini bermula dari kerumunan yang tak terkendali di depan akses masuk Gelora Bung Tomo.